Oke teman, saya masih ada di pasar hewan Gondelegi ada di Malang, Jawa Timur. Ini ada sapi cuantik. Ganteng lah ya, jantan soalnya ya. Saat ini ganteng belum dikeluh. Ini masih digunakan untuk bagian apa tandungnya ya, dimenain sama bapaknya. Ini kita lihat miliknya mas, mas aku kayak tali aku rek sedikit. Kita coba lihat. Ini miliknya mas Rudi, masih ada si mental. Ini ada dua ekor, yang cuan, yang ganteng yang sebelah sini ada si mental. Oh belum dikeluh. Nih, bibitan super. Si mental ini juga lagi dipantau. Nih, belum dikeluh. Nggak tahu ini umur berapa, kita akan tanya sama Mas Andi. Ini yang ini udah bakalan. Mas ini sama enak. Ya, sing iki lho sing tengah. Umur piro, Mas? Umur kisaran piro? Hah? Umur piro? 5 bulan. Iya. Harga? Harga 25. 25, Bro. Harganya fantastik iki. Harga 25, superan. Calon 1 ton ini iki ya. Calon yang untuk yang mau beli ini ya, teman-teman. Calon 1 ton seperti ini. Harga di 25. 25 tenan, Mas? Ya. Ada yang nawar? Hah? Sudah ada yang nawar? Udah iki keringan ternodok. Oh, keringan ternodok. Satu. Sudah laku. Laku oh. 20 ini. 20 apa 25? 25. Oh, 20 ya. 20 juta ini, teman-teman. Tapi superan ini. Kakinya juga bagus. Kakinya jejek. Dari belakang seperti ini swemok. Harga di 20 juta sudah laku ini dua ekor nih limusin agak gemuk tapi ya ini bagian apa perutnya belum dikeluh. Harga di 20 juta saat ini nggak tahu aku 20 juta ini masih benain. Ini masih dibenahin tanduk. Ben apa nih? Ben ganteng ya pak? Ya. Ben ganteng jarang. Ini juga sudah laku, cuma disisikan sebelah sini. Tinggal kirim ya kalau disisikan sebelah sini. 20 juta sudah dapat seperti ini teman-teman. Super semok. Kita lihat miliknya Cak Sutris ini masih ada baru dan barusan apa sih? Ini miliknya Cak Sutris sudah baru dapat. Ada si Paigon Black Sweet ada putihnya dikit untuk bagian kepala. Ada tanduknya. Ini juga masih bisa digemukin lagi. Nih calon leher beton. Ini lehernya belum jadi ya, bentar lagi juga jadi seperti ini. Calon leher beton. Ini miliknya Cak Sutris. Ini untuk bagian kaki-kakinya. Nih, mantap kaki-kakinya. Nih bagian belakang juga super semok teman-teman. Sama seperti ini cuman belum dimandikan, jadi mandikan ini sebenarnya rutin mandi, cuman ini tadi kena teletong. Nanti kayak yang mau beli ini dari rumah langsung dimandikan. Siapa tahu ini belum laku, teman-teman yang mau beli bisa langsung dihubungi namanya Cak Sutris di 085-855-158-916. Untuk yang mau beli pedetar ya, di stok terbarunya setiap paing, jadi paing itu besok ya. Untuk pedetanya Cak Sutris sudah habis. Nih sisa ini aja, sisa yang ini aja baru dapat ya. Untuk yang mau beli pedetan bisa langsung datang besok di agen sapinya Cak Sutris. Alamatnya di Wonokerto, Kecamatan Bantur. Untuk nomor WA itu tadi sudah saya sebutkan, bisa langsung di WA saja. Untuk yang mau pesan sapi pedetan, harga kemarin harga mulai dari 5.500 sudah dapat pedetan betina. Ini harga di 30 juta. Tadi saya sudah sebutin harga apa belum ya? Kata Cak Sutris ini harga di 30 juta. Untuk teman-teman yang mau beli langsung di WA saja. 30 juta. Ini mantap. Pegonan. Yang ini ada jantan miliknya apa ini? Cara sing iki piro jantan iki? 17. Nih ada jantan ini miliknya apa? Harga di 17 juta seperti ini.
untuk teman-teman yang mau beli sapi pedetan jantan maupun betina itu harga murah bisa besok ya. Harga mulai dari 5.500. 12. Ini Kak Miro. 15. Ini contoh untuk harga 15 jantan seperti ini. Ada limousine cross, ada putihnya untuk bagian depan. Untuk teman-teman yang mau beli langsung saja besok ya, ada di Purwokerto Kecamatan Bantor, atau yang mau ke Pasar Sapi Gondarini ini lapaknya ada di arah depan sebelah sana, langsung masuk ke sebelah sini arah depan. Ini juga ready, nggak tahu ini miliknya siapa, ini miliknya Mas Rudi. Ada simental juga, full simental. Full simental ya Pak ya. Dapat bawa berapa ini tadi Pak? 7. Laku berapa? 2. Laku 2. Sing yo. Pedet-pedet iko. Pedet lanang. Lanang pira iku, Pak? Pedet lanang. 8 juta he. Pedetan jantan ini 8 juta. Pegon ya. Pegon jantan 8 juta. Ini juga murah ya, termasuk ya teman-teman, murah sekali. Ngeten iki pinten, Pak? 16.500 ini sudah dapat seperti ini, simental buat penggemukan ya. Simental Malbor, iya Pak. Malbor ya. Ini ada limousine cross. Ngeten iki pinten? Berapa? 13. 13 juta. Ini badannya panjang, kaki-kakinya juga cicik. 13 juta. Ini simental, Pak. Pinten? 16.500 ini, 16.500 simental. Ini buat penggemukan juga. Ini 17, ini 17 juta. Ada tanduknya juga sama ya teman-teman ya, simental. Ini yang mau cari sapi simental seperti ini bisa di grosir sapinya Haji Rudi. Terakhir nih Pak, pinter Pak. 17. Harga sama ini 17. Ini lebih semok. Ini simental Malbor juga harga di 17 juta. Mau yang 17 atau yang 20 itu tadi, yang limusin ini nangis deh. Kita tekomboe nangis iki. 17 juta sudah dapat simental seperti ini, teman-teman. Ayo tinggal pilih ya, tinggal pilih yang mau beli bisa langsung datang ke Wonokerto. Ini juga sama dalam boten ke Wonokerto nih di agen sapinya Kak Sutris. Ini untuk itu setiap pasaran paling sesek Pak. Lihat yang super semok ini tadi ya, saya tadi pertama lah. Ini yang 20 juta, pilih yang mana teman-teman? Milih itu yang simental itu 17. Ini ada simental letuk pi sapi 20 juta. Ini juga simental tapi dominan bukan simental Malbor ya. Nih bagus. Segini harga di 20 juta. Calon 1 ton. Yang satunya aku enggak tahu ini satu nih. Ini hari makin panas, aku makin gak kuat iki. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Hal ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.